Dalam rangka mencegah paham radikalisme dan terorisme, Bribka Yudi Apriyadi, Babin Kamtibmas Polsek Bakam, Polres Bangka, bersama dengan Ketua FKUB Bangka, Husin Jais, melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang bertempat di Gedung Serbaguna, Kecamatan Bakam. Ketua FKUB Bangka mengatakan bahwa masyarakat Bangka pada umumnya menolak dengan tegas paham-paham yang mengandung radikalisme dan terorisme. Turut hadir dalam penyuluhan tersebut antara lain Kasat Binmas Polres Bangka Ibtu Nanang Suwardi, Kapolsek Bakam Ibda Namang Sianturi, Camat Bakam, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Atas nama Pak Camat dan seluruhnya, kita menolak dengan tegas yang namanya terorisme dan radikalisme dan hal semacam itu di daerah kita Bakam, khususnya Kabupaten Bakam dan Pulau Bangka, serta Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Belitung. Secara tegas kami menyatakan menolak. Dari Bakam, Kepulauan Bangka, Belitung, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.